i'lam anna li 'alamil mulki wa huwa 'alam musyahadati anwaran zahiratan Quran alam niku. Iya beliha. Wa li 'alamil malakuti wa huwa 'alamul ghaibi anwaran batinatan. Jadi semuanya anak ya. Li 'alamil mulki bi khabar khabar muqaddam. Ketahuilah bahwa alamul mulk, yaitu alam musyahada, alam fisik yang kita lihat, yang bisa ditangkap dengan panca indera, itu namanya alamul mulk, atau alam musyahada, alam nyata, anwarun zahiratan. Juga punya cahaya zahir. Wali alam al-malakut dan alam malakut wa alam al-ghaib anwaran batinatan, juga ada cahaya batin, cahaya zahir dan cahaya batin. Wa ashharu ma fi alam al-mulki thalathatu anwar, yang banyak kita kenal di dalam alamul mulk ini ada tiga macam cahaya. Nurul syamsi wa nurul qamari wa nurul nujum, cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang, plus di dalamnya ya neon, ya lampu mobil, ya baterai sentolop, krek HP, apa aja lah yang menyala, yang berbicar non kunang-kunang baca. Wa yuqabiluha min alamil malakut, dan sebagai bandingannya di dalam alamul malakut yaitu nurul ma'rifah, nurul fahmi, wa nurul ilm. Nurul ma'rifah, cahaya pengetahuan, wa nurul fahmi, dan cahaya pemahaman, wa nurul ilmi, dan cahaya keilmuan. Fabitulu'i najmil ilmi, dengan munculnya bintang keilmuan, artinya ilmu yang merupakan cahaya dalam alamul malakut yang bagaikan bintang. Fi laylil jahli, di malam gelap, di malam kebodohan. Ya. Antara malam bagaikan kebodohan, ini adalah syarat, bentuknya adalah bentuk tasbih, tetapi dengan gaya mengidhafatkan musyabah kepada musyabah bihi, ini termasuk dalam kategori sebagai tasbih baligh juga. Artinya sebagai tasbih baligh juga. Artinya fi nurul ilmi fil jahli kallaili, di malam kebodohan, tabdul akhirah wal umurul ghaibiyah, dengan keilmuan ya, kita bisa mengenali akhirat dan hal-hal yang sifatnya ghaibiyah. Wa bitulu'i qamaril fahmi, mangga, dan dengan terbitnya bulan kepahaman, cahaya kepahaman yang diibaratkan seperti cahaya bulan, fi ufuqit tauhidi, di horizon ketauhidan, yushahidu qurbal haqqi, kita bisa melihat betapa dekatnya kebenaran, kita bisa merasakan betapa dekatnya Tuhan dengan kita, nembe ngerasakan
betapa dekatnya Allah dengan diri kita. Wa bitulu'i syamsil ma'rifati, dan dengan terbitnya matahari kemakrifatan, terbitnya cahaya kemakrifatan yang diibaratkan seperti cahaya matahari, fi ufuqit tafid, dalam horizon pengesaan terhadap Tuhan, yakwal fahl yakinu, semakin kuatlah keyakinan, wa yaluhu atau wa yulawihu wajhal musyahadah, dan bisa memberikan sinyal akan adanya wajah musyahadah, kesaksian. Wa awalu nurin yaliju fi sadr, cahaya yang pertama kali menyelinap di dalam dada kita, yaitu nurul Islam, cahaya Islam. Fa idzan syaraha al-qalbu, ketika hati kita telah menjadi lapang, in qadhafa fihi nurul iman, disitulah terpercik cahaya keimanan. Fa idza taqawwa fihi, kalau semakin kuat cahaya keimanan tadi fi di dalam hati, sara syuhudan, akan menjadi suatu syuhud, suatu kesaksian, sampai kepada tingkatan eyewitness, bisa menyaksikan. Ketika orang keimanannya sudah sampai ke tingkat syuhud, maka sah-sah saja ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Tapi berapa orang yang mampu ke tingkatan kesaksian seperti itu? Saya kira bisa dihitung jari. Kebanyakan orang paling-paling hanya iqrar bil lisan, menyatakan, saya menyatakan keyakinan saya. Iya, kalau Anda mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, sejak kapan Anda bisa menyaksikan Tuhan? Kebanyakan orang, dan inilah makna yang lebih awam, bahwa syahadah itu sendiri sebetulnya bukan suatu kesaksian, tetapi menyatakan keyakinan dalam dirinya berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan dalil-dalil, karena syahid juga artinya saksi, berdasarkan dalil-dalil juga karena syawahid juga, dan berani mati sampai menjadi syahid, keyakinannya itu tidak bisa goyang, sampai berani mempertaruhkan nyawanya sehingga kalaupun mati dia syahid. Jadi mana syahad itu sendiri juga bisa syawahid, bisa syuhud, bisa musyahidun, bisa syuhada. Dan setelah kita menyatakan keimanan dan kita menjadi tenang, maka barulah kita rasakan betapa manisnya hidup ini, maka asyhadu pun bahasa Arabnya adalah madu. Iya. Jadi artinya bahwa kitanya, nah kalau orang itu tidak mengerti konjugasi syahadah, bahwa kalimat syahidah ya syahid itu apa artinya? Iya, kalau syahidun sebagai bukti kebenaran bahasa, maka jamaknya adalah syawahid. Iya kan? Kalau syahidun sebagai saksi atas suatu peristiwa, dipanggil polisi sebagai saksi, maka sebagai syahid, zamannya adalah syahidun. Ya kalau seorang mati di bidang pertempuran adalah syahid, zamannya adalah syuhada. Ya, ketika bulan, ketika matahari akan terbit pun, sebagai bukti yang pasti bahwa matahari sudah dekat, maka itu yang namanya sebut ada syahdu, yaitu bulan
yang menjelang pagi datang itu namanya bulan Syahid. Ya, Syahid namanya Syahid. Bahasa di sininya bulan apa itu? Bulan Kejora. Iya, menjelang subuh itu. Jadi, nun, iya. Jadi saya kira mana orang awam ketika menyatakan asyhadu adalah yang seperti itu, kecuali orang yang sudah inqadhafa fihi nur iman wa taqawwa fi. Ya, martabatu syuhud. Ya, yang bisa asyhadu penyasaran ya sekelas Nabi Muhammad, sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekelas Syekh Juhadi barangkali. Sudah menyaksikan sendiri kan gitu. Sebab Nabi Ibrahim kan sudah tidak dilakukan lagi, dia sudah menyaksikan sendiri bagaimana Allah bisa menghidupkan yang mati. Kalau melihat Allahnya langsung gak mungkin, tapi minimal adalah menyaksikan kudrah dan iradanya Allah secara langsung. Jangan coba-coba ingin melihat Tuhan, gak mungkin. Nabi Musa bersama ke jungkel, ya lancang kok beli kepala ketang murah. Lancang Nabi Musa kok, Rabbi arini anzur ilaika, ncak nolak gue sih, pengen deleng. Laman ngomong kan mau nih, surah kendonga lah pengen deleng kan beli, Rabbi arini anzur ilaika. Itu satu kondisi yang memaksakan Nabi Musa, karena memang ya memang dia sendiri mendapat intimidasi, mendapat intimidasi, tekanan, pressure dari Fir'aun yang luar biasa. Iya, benar. Sehingga dia ingin yakin bahwa Allah itu benar-benar ada dan kita membela kebenaran, sampai kepengen melihat Allah itu, pengen bilang kayak apa kan gitu. Toh pada akhirnya dia juga setelah ternyata tidak mampu, baru melihat tajallinya saja, falamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa saiqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Begitu gunung itu meledak, Nabi Musa tersungkur, tobat Gusti, tobat Gusti, beli paning-paning, wis ngandel be, kita ngandel be, wana awalul muslimin, laman itu saya makan bahasa drama, ikan mengonokun ku, munineku, beli kuah, tobat, beli paning-paning, wis ngandel, kita ngandel, saya kira mungkin seperti itulah kira-kira, lah ya, siapa nyelatek, ya jadi itu pun bukan ke level iman saja, artinya iman yang sudah berkualitas tinggi. Ya kalau beriman ya kita juga ya insyaallah ya beriman lah insyaallah ya, kita sudah membuktikannya kok. Sembahyang sih mungkin mula orang bisa ngakaji kasih leman ke orang. Ya, saya beriman. Qultu wa bihadha nur, dengan sebab munculnya cahaya di dalam hati kita ini. Assalamualaikum, ini saya salim ya. Aduh, masih penting ngopi ya, Nang. Nekonan. Tahun, ya. Tahun harap mah satu sekat sebulan ni ke imam masjid ko. Ya 80 aku ya. Ya kita ni manjel karung atas. Jadi pati ya jok akan jumong yang terkait itu ko jual langsung satu sarung atas sekat baik ya wish. Yang lebih baik. Bupati
dengan sebab hati kita yang sudah disinari dengan nur Islam dan nur iman, wasi al qalbu ma'rifatal haqqi, hati kita menjadi luas, hati kita menjadi mampu untuk mengenali kebenaran. Ma'rifatul haqqi, warung bener, nembe warung bener. Durung lapor ini. Nen? Durung lapor ini nembe warung bener. Isi usur bener sih aku. Usur bener durung. Durung lapor ini. Jadi sejak kapan hati kita berkapasitas tinggi untuk mengenal kebenaran, yaitu sejak disinari dengan sinar keimanan. Tanpa itu sulit untuk diwujudkan. Jadi bagian sepira sekalipun secara ritual menjalani syariat secara benar, katakanlah rutin, konsekuen, konsisten, sembahyangnya jejak, wiridannya leled, ya sampai tekan gada-gada semburu muduk kayak nggak bengi pengisap. Tapi kalau hatinya belum disinari, masih durung urut bener, jadi beli ngandel. Apa lu bisa kan duit ke Buya? Kan ada. Maksa baik, maksa baik. Iya, dan kita selalu peluang untuk kalah itu sangat besar sekali. Iya, ketika tahta kita bisa bertahan, mungkin kita harta jebolnya. Harta kita bisa bertahan, wanita jebolnya. Iya. Dan kebanyakan tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tahta ambrol, harta remek. Wanita peluh. Dan saya kira di antara kita semua juga tahu persis kelemahannya apa. Sebagai contoh atas diri saya, mungkin saya bisa bertahan menghadapi godaan tahta. Saya bisa bertahan menghadapi godaan harta, tapi mungkin ketika godaan wanita belum tentu saya menang kok. Makanya yang penting saya menghindar. Bener bera tepar. Iya, nalikane ana wong wadon jaluk diater balik ka yang kok dingin kah? Aja lur pegawean. Iya kan? Jangan berikan peluang. Sebab saya enggak yakin. Saya tidak yakin bahwa saya bisa bertahan. Bukan, jangan jangan terlalu pede. Ya, kita harus tahu kelemahan kita di mana. Kenapa kita bisa tahu kelemahan musuh? Kenapa kita tidak tahu kelemahan diri kita sendiri? Ini banyak sekali orang tidak tahu kelemahan diri sendiri. Iya. Satu kelengahan kita ialah ketika kita tidak mengenali kelemahan diri kita sendiri. Asik dek bekah, mangga-mangga. Asik dek bae. Kaya ya akah, kaya kok sih ada gudug kan. Ya, artinya bahwa ini terjadi umum di mana-mana. Dia jujur awalnya, tapi ketika dia mendapat kepercayaan menyimpan uang banyak, sulit jujurnya. Maksa baik, maka duit ini kantong kepada kalau tetap gula waktu ini cangkem. Adi siap, mengapa? Kenapa aja bu ya? Titip gula waktu ya. Klep, klemat, klemot, 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 waya butuh, mengap karidu ya, pengen dia. Sepira alime, sepira
pangkat keulamaan blingan del baka masalah duit mah. Makanya kita harus sadar, makanya banking minded, double spaceman. Iya, bendahara, ketua, tekan, double spaceman. Surat-surat yang pegang sekretaris. Saling kontrol itu perlu dalam manajemen modern ini. Jangan terlalu percaya orang memegang uang. Kita juga sama. Jangan mau diberi kepercayaan untuk memegang uang. Nggak yakin. Ya itu. Itu namanya baru wa bihadza nur wasyal qalbu ma'rifatal haqq. Wa huwa allazi asyara ilaihi fil hadis al-qudsi, yaitu seperti yang disyaratkan dalam hadis al-qudsi. Layasa'ani ardi wala samai, langitku, bumiku, dan langitku tidak mungkin mampu menampung aku. Wa wasiya qalbu abdil mu'min, tetapi hati hambaku yang beriman mampu menampung aku. Langit bumi kisesek sing legaku atine wong yang beriman. Jadi hati orang yang beriman lebih luas dari langit yang selebar ini. Apa nih? Apa nih? Aslunur ki waya aslunur kultu. Enggak terserah meturu. Wis ngopi durung. Wis ngopi durung. Wis ya wis. Iki ngawasi tuh. Fanzur hadzal qalba. Silakan lihatlah hati ini. Allazi wasi'a rabbus wasi'a rabba subhanahu ma'azamahu wa ajallahu, yang mampu menampung ketuhanan yang maha suci, betapa agungnya dan betapa luhurnya Allah. Fatahabba bi akhi ila arbabi hadhil qulub. Oleh karena itu, gula tanah, batu rana, uang-uang sing duwe ati kang mengkenen, carilah orang gulatan wong bener, gegurua, nyantria, ngajia, ning wong sing ati newis tekang kono. Baka padu sekedar nebe baca, sekedar mampu bisa baca kitab nguning, malah gak apa-apa nih kan enggak. Non? Udah kelabat. Udah kelabat. Tabungnya ambles. Cirinya ya sulit. Singa gojeng buat. Sing ume gubug. Sing ngewer-ngewer tas bibae. Begitu kita memperhatikan ciri-ciri orang yang benar, bakang itu wong benerku, beli mungkin nanganku selalu ngewe. Lawan wong bener diteteni ka weru ana sing lagi diteteni yang itu nangan. Wong bener mam mesen jiwitan nampok yang baca wadon sirin lagi niteni be ning ngarepane sire ka jiwit baca wadon. Yang jelas mah bahwa yang berkeliaran di jalan itu bukan jenderal, itu baru kopral. Kalau saya jenderal mah tidak di jalan raya, Bung.
paham boleh. Jadi ning dia bulat nanti aku baik. Pokoknya anak. Sekalipun ibaratnya untuk mencari orang yang benar seperti itu kriterianya betapa sulitnya, tapi yang pasti ada. Kayak Ustaz Tarsono takon dom, anak dom, libu ya anak, ning di ning alas loyang. Ning lebenti ya gulatan apa ya alas loyang. Punten bu ya. Hmm. Teknologi canggih tuh, wong bener manjing di internet. Manjing. Kenapa? Ya soalnya kalau ngelacak wong nakal sa Semarang, mau ketemu. Wong bener di internet manjing gitu ya. Manjing. Orang yang benar itu jangan diartikan seperti seorang nasik, seperti seorang obad, seperti zuhad. Bukan sing utangnya kempes, sing puasan, tidak. Yang pasti dia punya wawasan yang sangat luas sekali, menguasai banyak ilmu pengetahuan. Karena dia menjadi narasumber dalam kehidupan ini. Paham, Bli? Artinya pasti dia mempunyai tingkat intelektualitas yang paling tertinggi pada komunitasnya. Dan dia punya perilaku yang menjadi keteladanan bagi masyarakat sekitarnya. Dan yang tidak punya cacat dalam pergaulan sehari-hari. Angel bikin ke? Ya terserah pun marsiko. Iya. Ya persoalannya si Abdul Qadir Jilani juga ya. Pada zaman dia masih hidup, ya banyak para ulama yang benci kepada dia. Sampai sudah ada rencana, ya ada konspirasi di antara para ulama untuk melakukan asasinasi kok, pembunuhan. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ke tukang ngumbangi kiai. Wai hak ya alim. Wai lak ya alim. Kiai koplok, Yesu. Us bet-betan-betan, pada sengit kabe ulama ke. Berwe, Syekh Abdul Qadir Waliullah kan barang us mati barangnya. Iya. Kelewat sudah tadi. Hmm. Kelewat. Ya us kelewat. Wah, ya Haji Salim itu enggak ngumbang kiai gitu. Kayak-kayakin bapak wali niku ya. Dorong ya. Iya, wali-wali daya. Iya. Ya, ya itulah arbab hadzal qulub, orang yang ih masyaallah. Anda pe semut nyokot. Ila arbab hadzal qulub allati wasi'at 'allamal ghuyub. Yang bisa menampung, yang punya kapasitas tinggi untuk memahami Allah yang alamul ghuyub, Allah yang maha mengetahui segala kegaiban. Hatta yusiluka ila ma wasalu ilaihi min ilmil ghuyub, sehingga mereka bisa menuntun kamu, bisa menghantarkan kamu kepada apa yang telah mereka capai, yaitu mengetahui kegaiban, ilmu ghuyub. Kalau sekedar ulama syariat mah, ya paling mengantarkannya kepada syariat saja, sekedar pengenalan haram dan halal aja. Haram dan halal itu ya memang penting juga, sedang kehidupan perlu juga fikih. Tapi fikih kan tidak menjamin orang menguasai fikih itu benar.
tidak menjamin orang yang ahli hukum itu orang yang taat hukum. Di mana-mana. Tidak menjamin orang yang menguasai ilmu hukum itu orang yang taat hukum. Sejen wilayah. Wilayah. Orang yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi itu tidak mesti SH. Seorang tukang beca mungkin lebih mencintai tanah air ini daripada seorang SH, daripada Juan Felix Tampu Bolon, daripada siapa tuh? Coach Kaligis. Iya. Jadi ya pada zamannya, ya sekarang Coach Kaligis, Juan Felix Tampu Bolon, pada zamannya kan Zakaria Al Ansari, Nawawi, itu kan seperti itu. Mereka hebat di bidang ilmu fikih, tapi dalam suluk, dalam perilaku, ya belum ada suatu kepastian. Iya kan? Kesalehan seseorang tidak sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Bilal juga orang yang sangat soleh sekali kok. Iya kan? Dia mendapat kepercayaan dari Rasulullah. Dan orang yang mendapat jaminan dari Rasulullah. Dia bukan orang pintar, buta huruf sih. Masa kabel bisa, kadir bisa nyazan. Tapi bagi dipandungi di etak-etak, di tendeni watu yang padang-padang dia, tetap aja berallahu ahad. Iya kan begitu persoalannya. Ya tapi bagian profesor doktor juga nampai diancam mutasi bebus. Pikiran kau ngeri. Iya kan? Iya, harus khawatir. Iya, sudah menyerah kalah. Baru diancam mutasi. Menyerah kalah. Itulah kira-kira. Suma zakara samratan nur wahyal kashfu an haqa'iqil asya. Kemudian dijelaskan tentang hasil buah dari penyinaran yang muncul di dalam hati kita ini, apa hasilnya, apa keuntungannya, samrahnya, buahnya apa. Yal kashfu adalah kita bisa melihat secara transcendental, secara transparan dan transcendental. Al-kashf itu kalau transparan saja masih kurang cukup, transcendental saja kurang cukup, ya dua-duanya sajalah. Jadi transparan dan transcendental, al-kashf artinya terbukanya satu tabir, ya satu barrier, penghalang, tembok, langse sing nutup, sing aling-alingi, dibuka sehingga dia mengenal haqaiqul asya, hakikat segala sesuatu bisa mengenalinya. Orangnya namanya Al-Kashaf. Tingkatan Al-Kashaf yaitu orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk melihat secara transparan dan transcendental, mengetahui tentang hakikat kebenaran. Faqal nurun yakshifu laka bihi an asarihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Ada dua jenis cahaya kasyaf itu. Ada kasyaf cahaya yang menyingkapkan tentang asar-asarnya, dan ada cahaya yang menyingkapkan tentang sifat-sifatnya. Ya. Jadi artinya bahwa hati kita sebelum ada sinar, ini kan gelap gulita. Beli warung bener. Mata bega, bakal langka baterai, langka patromak, langka listrik, langka bulan, langka serengenge. Di malam hari, gelap gulita, mendung tebal, hujan lebat. Di tengah hutan dan kita berjalan
apapun terinjak. Ya tunggak, ya paku, ya beling. Demikian juga hati kita ketika dalam keadaan gelap gulita, segala macam kemaksiatan dilakukan kok, secara sadar atau tidak sadar, tapi yang jelas berlumur dosa. Semuanya serba salah. Diwaruning benar. Kenapa? Hatinya masih gelap gulita. Lamun wong sembahyang, enggak ada urusan. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia naik haji setiap tahun, kalau hatinya gelap, masih sering nincang kingan aja beli ngantar. Nen? Bahkan wong utang 10 juta, balik ke 12 juta. Iya kan? Ada tetangganya susah sampai kelaparan, ya tidak akan bergeming. Yang tertemu nak urusan kita mah. Keterbangannya waktu kita susah beli nyulung beli apa aja. Iya kan? Ya, seperti itu. Itu dosa. Dosa zahir masih dia lakukan, apalagi dosa-dosa batin. Ya berenang, iya, terus kebes. Dua sinar itu kita mengenali asar. Apa bahasa Indonesianya asar? Pengaruh. Nun, kalau orang berjalan, tapaknya itu asar namanya. Begini, nanti di dalam memahami asar pun sebagai satu indikator, itu juga memerlukan kecerdikan juga. Mampukah Anda dengan pengetahuan yang Anda miliki, satu, mampukah memancing pengetahuan yang kedua dengan menggunakan pengetahuan yang pertama tadi? Setelah mempunyai dua pengetahuan, mampukah memancing pengetahuan yang ketiga? Sesungguhnya bahwa satu saja asar yang kita lihat dalam semesta, kita bisa mengungkapkan banyak persoalan-persoalan. Saya bercerita, ada seorang perempuan datang kepada saya menanyakan Pak Kiai, menurut agama Islamku iya ta wong lanang ku oleh ngebugi rabi ku, karena ada dalam ayatnya fadribuhum. Iya kan, ujungnya kan faizuhunna, iya kan, lalu wadu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, nasihati, enggak juga ya panggil juri dari pihak laki pihak perempuan, sampai wajuruhun nafil madaji, sampai pisah ranjang, dan ujung-ujungnya apa? Fadribuhun, iya kan? Ini kan suatu tahapan-tahapan sampai diberikan, diberi justifikasi seorang suami memukul istri. Saya bilang enggak ada alasannya. Wadribuhun itu tidak harus mendongeng sampai babak belur. Ku mau bab orang pada biru matanya, pantungin lakinya aku. Jadi akhirnya ya udah gini aja deh, suami kamu suruh kesini,
datang suaminya cerai kita sire belajar ngendi mendung rabe mukoranku ilmu sing ngendi dijawab ning lakine Pak Kiai untuk ditekpo dari apa sih kita kan beli jaluk apa-apa mung takon jaluk jawaban sing bener mung takon jaluk jawaban sing bener iki ning kamar ana udud ngebul ki udud siapa beliau ada tak pandowo sisan untuk letak podari paham beli kini ini asar rokoknya masih ngebul masih berarti demenannya bisa dudurung melaju ini burung rokoknya ini nembes sekitar 1 senti berarti sesuai dulu ngududeknya nembes rong senti ke apa ngetoknya masih durung suwe lah maksud aku ududnya ninggi ning komodin meja cilik ini dengan rancang berarti demenan lagi waktu udud ki bari dodok ning rancang orang ini sing pasti kan demenane kan doyan udud ora kan ge. Udud dadi samsu, berarti sego duit ora kan ge. Ngerti beli kan ge? Mau berapa hal bisa saya ungkapkan? Ya kudu cerdas, ya no. Iya. Sampai ketika kita di pagi hari melihat ada tapak macan pun ya bukan sekedar oh tadi malam ada macan ya tidak ini macan lewatnya menjelang pagi iya kan menjelang pagi tidak sore karena tadi malam hujan tuh di atas jam 3 menjelang pagi hujan tuh lamun sing sore ya berarti langkah tapak kayak kena ngudan orang kan gitu paham beli kan gitu cerdas beli makanan ini iki macan tekannya singkulon marah ngetan beli mungkin anak tapak macan melakukannya mundur wala dibutang kujen lebet dulu bu ya yes. Iki macan itu macan cilik macan gede tapaknya gede itu kucing bibitannya kan gitu macan ki kaya-kaya bari gawa wedus bapak karena anak geti wedusnya diseret berapa berat macan ini juga bisa diketahui gawe sikil papat kaya macan tendrinana karo pasir amblesnya sepira ya macan semuna buat ya gini jadi artinya bahwa kita menggali, memahami tentang pengetahuan kita tentang asar. Artinya asar itu apapun yang diciptakan Allah di alam semesta ini. Wahadihi kulluha min asari. Iya kan? Jadi artinya bahwa orang yang hatinya mendapat penyinaran pasti dia mengetahui banyak hal tentang rahasia alam semesta ini. Ya bakal masih nyebutakan puskesmas masih kesmas memang beli mungkin ini mungkin. Ngaran di universitas-persitas ku ngerebinnya di rumah sakit ya lagi di koperasi apa sih itu koperasi iya kan gitu
Jadi artinya bahwa kita bisa dengan kecerdasan spiritual yang seperti ini, jadi cahaya hati kan sekarang kan isinya dengan kecerdasan spiritual itu, spiritual question, SQ, yang buat kita menjadi cerdas. Wa yakshifu laka an awsafihi. Kita bisa mengenali tentang sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Jadi artinya bahwa asal nur min haitsu wal kasyaf, cahaya yang artinya mengusir kegelapan, yaitu membuka tabir. Fa nurul hissi yakshifu anil mahsusat, cahaya fisik menyingkapkan yang kita lihat, yang fisik, yang mahsusat. Wandurul maknawi, dan nur maknawi yakshifu anil mafhumat, yaitu menyingkapkan tentang pemahaman-pemahaman itu. Jadi artinya bahwa tingkat pemahaman ini sendiri pun memerlukan satu kecerdasan, ada penyinaran dalam pikiran kita. Kalau enggak, ya enggak bakalan paham. Wis mungkin begini mah, bisa jaga doang Islam ke. Sepakat salat 5 waktu adalah wajib. Dan kita juga melakukan setiap hari, enggak pernah tinggal dari sejak kecil sampai sekarang. Tapi apa yang ada dalam pikiran setiap orang yang melakukan salat adalah dalam pikirannya sedang menyembah Allah kan? Iya kan? Ada enggak yang terbayang bahwa sholat itu sebetulnya satu rekonstruksi? Mereka ulang tentang penghambaan diri kita kepada Allah. Mungkin pada awalnya adalah karena penyimpangan ini, karena asalnya sholat diterjemahkan dengan sembahyang, lalu pikiran kita menjadi terobsesi kepada menyembah eyang. Ini kan menjadi persoalan. Jadi akhirnya kepada simbol-simbol agama yang sering kita ucapkan, yang kita diskusikan, yang kita khotbahkan, ya sekedar stereotip, hanya mengulang-ulang omongan orang yang paham juga enggak. Iya beli wis ini perkawinan mbah singaran sakinah mawadrama diumokan gak lubung gini yura. Paham gak maknanya sakin? Gak bakal paham. Mawadah siapa? Apa bedanya mawadah dengan sakin? Suruh kencang. Kalau rahmah siapa bedanya dengan mawadah? Ya kedrol kan barangnya mah. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari sendiri juga ya sangat ya kegelapan itulah persoalannya, enggak jelas. Asbun kabeh. Apa asbunku? Asal bunyi. Mbak asal bunyi kentut barangnya pohonku. Iya. Khatib tiap masjid mungkin seluruh Indonesia kalau khotbah Jumat selalu bicaranya tentang takwa. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Tetapi ketika kita tanya satu persatu, apa sih takwa itu? Mereka juga enggak mengerti. Ya artinya bahwa al-mafhumat sendiri ini, jadi simbol-simbol teologis yang selalu dibicarakan sendiri juga yang ngambang. Akhirnya apa? Akeh sing salah keperang. Kenapa? Karena tidak paham. Makanya jadi kecerdasan-kecerdasan itu yakshifu anil mafhumat, pemahaman-pemahaman yang sifatnya adalah konsep-konsep ya persepsi dan konsepsi menjadi satu acuan yang pasti. Persepsinya salah, konsepnya pasti salah. Kalau sudah konsepnya salah, aplikasinya pasti
salah. Kalau perlu saya jelaskan lagi bahwa ketika orang itu menyerukan bertakwa kepradeka, ya memang ya salah sekali singgasnya. Ketika dia itu setelah mendengar khutbah Jumat diajak bertakwa, akhirnya alhamdulillah sembayangnya tambah sholat, qobliya badan dilakoni, Senin Kemis dilakoni. Menurut Anda, apakah itu menunjukkan bahwa orang itu sudah ada kemajuan dalam bidang ketakwaannya? Belum tentu. Ketakwaan itu berkaitan dengan kewaspadaan seseorang, kehati-hatian seseorang, tindakan preventif dia. Beli ada gudung, lebih waspada. Iya, ya mungkin bisa sebagian. Wa mimma razaqna min fiqunya enggak kan? Yang masih mendikje. Iya. Makanya ketika ketakwaan sendiri dijelaskan dalam Al-Qur'an, itu tidak didefinisikan. Tetapi hanya menyebutkan beberapa kriteria-kriteria saja. Kenapa? Karena memang sulit konsep ketakwaan itu sendiri dapat dipahami. Lah sekarang begini. Kalau seandainya ketakwaan dalam artian seperti itu, ketika Allah juga berbicara kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan Nabi taqillah, Allah menyuruh Nabi Musa bertakwa, tentu dalam pikiran Anda supaya Kanjeng Nabi supaya melaksanakan segala perintah Allah kan, dan supaya menjauhi segala larangan Allah kan. Awet kapan Kanjeng Nabi belum melakukan perintah? Awet kapan Kanjeng Nabi pernah melanggar larangan Allah? Jelas ngebuyar dari takwa kang izin singer tenim. Takut istri tua. Iya. Tetapi kalau kita lihat ketika ya ayuhan Nabi taqillah wala tuti'il kafirina wal munafiqin, jangan berkompromi dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Kelipat sirah. Di sini kan jelas berarti waspadalah. Nabi waspadailah mereka ini. Jangan sampai kamu terjebak. Jadi kan kewaspadaan. Masa suruh melaksanakan perintah Allah si pimpin mana? Iya. Iya, makanya. Jadi memang untuk memahami makna takwa saja, ini juga memerlukan pemahaman yang sangat luas sekali. Tidak semudah itu dong persoalannya. Iya kan? Dalam aja juga wata zawaddu fa inna khairu zadi taqwa. Dibuntal tatakonan. Terlintas. Kanggo sangu. Iya, artinya ya wajarlah ketakwaan dianggap sebagai bekal yang bisa menjamin keselamatan Anda dalam perjalanan. Apa? Ngati-hati. Tetap aja. Jadi makna yang paling substantif dalam ketakwaan itu adalah kehati-hatian kita dan kewaspadaan. Aja ada uduk itu barang besar. Nah ini satu contoh kita bahwa mafhumat tentang apa namanya nurul ma'nawi yakshifu anil mafhumat, itu artinya bahwa kecerdasan spiritual itu membuka wawasan kita semakin luas karena kita mampu untuk menangkap, ya kan, pemahaman-pemahaman yang bersifat apakah itu persepsi ataupun konsepsi tentang simbol-simbol keagamaan, tentang
terminologi, tentang istilah-istilah, tentang segala hal seluk-beluk tentang keilmuan itu sendiri. Iya, tabligh. Aja bingan telki. Karina ibku, sadinya dini ngawinakan uang orang. Menurut Pak Naib, dapat dipastikan enggak bahwa seorang Naib mengerti maknanya munakahat? Iya kan? Neng, ngetahui dari iya. Jadi ya memang di situ bahwa mafhumat itu sendiri juga perlu prosesnya sangat panjang sekali ya. Iya. Kenapa harus zawaj tuka wa angkah tuka? Maksudnya apa zawaj tuka dan apa angkah tuka? Apa bedanya? Saka kalau angkah tuka saja, saka kalau zawaj tuka saja, dan kenapa dua-duanya? Apakah maknanya sama? Iya. Zawajtuka artinya ja'al tu, iya kan, ibnati zaujatan laka wa ankahtuka wa ja'altu ibnati mankuhatan laka. Anak kita bisa digandeng di jakondangan sebagai zaujah, dan anak kita bisa dituruni. Siapa? An-nikah bimana al-wat'u. Ya. Jadi ya, nanti di ujung-ujungnya, dalam mesin saya kawinkan kamu. Apakah kawin itu terjemahan dari zawaj tuka atau dari angkah tuka? Apa beli dua begini? Saya kawinkan dan saya nikahkan kamu. Karena nikah kan kawin. Bakal siapa suka? Yang bojo akan isun. Bakal angkah tuka macekaken. Ya bakal zaujun itu adalah fungsi sosialnya sebagai pasangan. Karena zaujun itu double. Wajana kum azwaja, pasangan-pasangan. Sebagai pasangan, sebagai istri, sebagai pendamping dalam status sosial. Kegelapan. Tapi buku angkah tuka adalah pemenuhan kebutuhan biologis kamu. Ini hal-hal yang semacam ini kan akhirnya mafhumat itu kan menjadi persoalan seseorang. Iya. Sehingga ketika ini sebagai contoh saja kita mengulas.